Anjir kayak gini bajuku nyuci baju sebulan kotor pel-pelan dua bulan gak dipel eh ngering keringat lah dulu aku kayaknya saya mulai dari belakang wae atuh sayur bi eh su kamu teh mau kemana mau keliling keliling bi cari angin basah semua ini keringatan bibi baru keluar ya iya baru keluar sayur saya teh masih banyak kamu teh manggil saya Mau beli sayur atau mau bantuin saya jualan, kok malah bantuin jualan sayur sih bi. Eh, tapi kalau aku bantuin aku dapat persenan bi. Ya tergantung atu. Kalau kamu teh bantuin jualan sayur saya ikhlas, ya saya kan nggak harus bayar kamu atuh sup. Kok jadi lebih kalau ikhlas, kalau ikhlas nggak dapat apa-apa. Kalau nggak kita collab aja lebih jualannya. Mbung ah, saya teh maunya collab cuman sama blackpink, tapi kemarin saya udah tawarin mereka teh teman. Ah udah lebih entah kemana-mana pembahasannya jadinya pusing orang yang bikin pusing itu mah eh sebentar tuh oh saudara saya sebentar itu sum ada telepon halo oh acaranya teh hari ini kamu teh kenapa nggak bilang ah iya 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 ah uh, uh, ya udah saya siap-siap dulu atuh ya ke sana saya langsung iya, iya 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 ya sudah atuh ya Waalaikumsalam. Kenapa, Bi? Ini saudara saya ternyata acara tunangannya anak saudara saya itu hari ini, atuh. Kalau begini caranya saya, teh, jadi jualan, atuh. Tapi sayang loh, Bi, ini sayur-sayurannya kalau nggak dijual, kalau nggak habis, pasti layu besok. Ya mau gimana lagi, atuh? Saya, teh, udah ngeluarin stok banyak, tapi terjadi jualan. Ya udah bi, pas kali ini ku jualkan sayurmu ini, tapi kita bagi dua untungnya 50% sama aku, 50% sama bi em, kayak mana? Aduh, kalau begitu teh saya ente untung atuh gini wae kalau kamu teh mau saya 10%, kamu teh 90%, bagaimana? Hah? 10% dia 90% aku. Eh, uh, ya udah, ya udah, Bi. Nah, gitu atuh. Ini teh sayurannya di dalam harus ditutupin atuh ya biar enggak layu. Saya temu ke dalam, mau siap-siap atuh ya. Nanti uangnya kamu teh pegang dulu wae. Oke? Okay? Ya, saya tinggal tuh ya, Su. Iya, Bi. Astagfirullah. Mayan. Dapat sayuran gratis dijual. Coba bagi dua. bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian di sini cuma mau duduk aja, nggak beli-beli gitu. Cuman kelennya pelangganku. Ya ampun Tati, jadi nggak bisa lagi kami duduk-duduk di sini, ha? Entah nih Tati, kan masih sepi di sini. Kalau rame barulah kami tahu diri, Ti. Eh 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 eh, baper kali lah kelen. Cuma nanya lo aku. Ya udahlah, buatkan aku misok satu kok perkara itu pun kau sindir-sindir kami. Kok nggak makan, Is? Aku nggak pesan lah, Kak. Aku ngambil nasi dari rumah aja, makan di sini kita ya. Ih, eh, sepi kali. Udah nggak ada lagi kurang orang-orang ini yang main-main ke kemari. Apa aku harus ke sana main-main? Biar jangan sepi kali. Suntuk kali aku kayak gini lama-lama, rusak sikisku. Lewat sini aja lah aku pertama, siapa tahu laku. Eh, si Dewi. Siapa itu? Su AM. Kau dah berhijab pula. Kau kita biasa je songkok-songkok dibungkusnya kepalanya. Ini kau dah berhijab-hijab. Semoga pelanggan pertama ku ni edak sonang. Edak! Apa? Biang. Si Sumi ini rupanya. Kau kira kau tadi si AM lo? Enggak lo edak. Masa kau enggak bisa bedain Atik sama bi AM? Ini dia tadi nitip sayur. Minta dijualkan. Beli lah Oh. baik juga kau menolong ya. Atau ada ajas-ajas lain ini? Lebih ke bisnis ya, Eda. Tadi itu ditelepon saudaranya dia pas mau jualan, terus nggak jadi. Ya udahlah, bagi untung kami 50% 50%. Ha kan? Pasnya memang udah pilingku itu. Nggak mungkin kau ajas-ajas tulus dari hati kan? Pastinya ada itu keuntungannya sama kamu. Aku udah belanja aku. Nggak mau lagi aku belanja. Udah banyak belanjaanku. Semalam aku pergi ke supermarket. Pergi aku tempat dingin sana itu belanja masa saya si, tidak pergi belanja keluar sana? Tak mungkin. Jangan bohong, napa ya? Tidak beli napa saya rugi ini. Biar lo untungnya sama aku. Ih, bandel kali kau. Udah dibilang aku udah belanja lo, Sum. Ah, kalau nggak percaya, tengok dalam kita yuk. Ayo. ayo, ayo ke dalam. Biar kau tengok belanjaan banyak kali. Mau kemana ini aku ya? Kok bingung kali aku? Eh, apa tuh? Kok ada gerobak ini? ah Siapa nih naruh gerobak di sini nih? Ngalangi jalan aja. Apa nih isinya nih? Hah? Sayur? Lumayan ini. Udah aku bawa aja lah nih. Lumayan ini. <hih> Buat makan lumayan ini. Atau aku jual ke kede-kede. Dapat duit aku. Hmm. Nih, ada yang punya kasih ini. Orang di tengah jalan kayak gini kok ah. Udahlah, bawa aja ini. Untuk nah, lagi aja. Banyak mm. <tong> 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 juga ya ada sayurmu. Iyalah, mana pernah aku belanja dikit. Jadi nggak mau kau beli sayurku itu ada nambah-nambah. <tong> Udah aku bilang enggak, enggak lah suma kamu gak sepaksa aku? Kalau nggak panggilan lah tetangga tetanggamu di sini biar belinya sayurku. Siapa lah mau dipanggil di sini? Udah nggak lagi loh orang di sini sum. Udah pindahan semua, tinggal aku sendiri. Masa sih nggak ada orang di sini, dak? Cuman kau. Allah semalam aja aku lewat di situ rame kok perempuan-perempuan rambut panjang, baju putih, ada yang duduk-duduk, ada yang di pohon, ada yang gelantungan, ada yang ketawa-ketawa, nangis. Rame loh di situ dua pohon mangga itu. ih, ada berarti apa mu? Indigo, indigo, mau ada. Bisa nanti kamu nampak kayak gitu ya. Eh, memang di situ dapat orang itu nongkrong-nongkrong kadang malam-malam kadang. Kadang main-main gitar. Kadang main kartu orang di situ. Kamu gosip-gosip. Hah? Maksudnya siapa orang itu? Kuntilanak itu bonda, bukan orang. Kadang tiap malam situ menang juga dia di situ lesung. Wih, eh, suruh kenapa kau Eda? Kok jangan nak nakutin apa? Aku hampir tiap malam lo lewat situ, Eda. Malah mungkin aku berbohong. Orang ini kan ku, aku tahu. Kemarin tuh sempat orang ke sini kan, datang orang tuh jalan ke sini. Enggak nampak kakinya, melayang gini enak kali kan yang enggak capek kaki kalian ku bilang. Duduk di sini kan. Eh, ada di situ ku bilang. di siram dia pakai ada, ada baby. Lari semuanya itu. Dia harus orang, "Haram, haram, haram." Kata, "Muka aku haram baby ku bilang." Ih, eh, berani pula kau ya ada kayak gitu. Kau ini orang apa manusia apa kuntilanak? Takut orang pertama sama kau. Kayak mana kau cakap? Orang sama manusia kan sama. Maksudmu? Mana kau ngomong yang betul dikit. Orang itu bukannya bukan aku takut sama orang itu. Kok dibiar-biarkan orang itu sini nanti kebiasaan orang itu. Udah jalan kan nggak capek duduk-duduk di sini kan nggak bayar. Aku bilang, tigrin. Bilang gitu. Ih, eh, serem kali. Nggak mau lagi aku ada. Ih, eh, jangan lami amit, amit jangan, jangan 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 ketemu sama orang itu lagi. Eh, nanti warga-warga Suparni itu kayak gitu juga kak kelak. Tapi orang tuh nongkrongnya di belakang rumah kak Mumu. Orang itu kan suka bergosip di situ. Gak urusan gula itu sum. Cuma nanti kalau misalnya orang itu udah mati jadi kuntilanak anak, datang orang kuntila gue pakai darah babi juga. Berpikir orang itu nangis. Nanti kalau datang kuntila anak kunti itu ke rumahku kan Eda, Kupanggil panggil aja lah ya Eda, darah babi itu. Eh darah babi apa sok babi? Karena aku nggak boleh pegang, haram. Nggak bisa. Nggak bisa sopnya aku dari sini. Harus dimasak di rumahmu. Kalau kau rela biar masakkan di dendangmu. Nggak apa-apa. Biar kita masak sok babi kan. Pinggol-pinggol pun takut orang itu. Ih. Kalau itu kupikir pikir-pikir lagi lah, Eda tapi teringatnya nggak jadinya kau beli sayurku ini. Eh, hey, jorbut! Pergi kau sana! Kau nggak kusiram kau darah babi ya? Mau kau kusiram kau sang babi? Enggak, 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 enggak! Enggak, enggak aku, walah dikira pula yang kuntilana aku. Kau cuma masak ikan gitu sama sayur bening itu aja, Is? Nggak sempet sih aku, Kak. Eh, bukan nggak sempet sih. Males yang ianya. Jadi makannya aku masaknya yang ada di ini aja lah yang di kulkas saja nggak mau ribet-ribet kali nggak mau terlalu komplit-komplit kali lah kak kau juga ti apa nggak masak kau tapi makanya kau makan misokmu sendiri Ih kak, mager kali lo aku mau masak Betul kan Ti, mager kita kan Eh, teringatku Kalau kau nggak masak, makan misap kau kayak gini ya Kau bayar apa enggak itu? Ya aku bayar lah Is, ini kan beda modalnya nggak mau rugi lah aku masa sih kau bayar ti kayaknya kalau kau aja yang makan sendiri tak pala lah ngaruh mesti dibayar bayar lagian kalau dibayar uangnya dari mana kau buat bayarnya Ya dari laci mie itu lah kak, aku ambil gini Aku ambil misalnya harganya berapa ini, 10 ribu gitu kan Aku ambil 10 ribu gini, aku taruh lagi 10 ribu kayak gitu, udah Oke kayak gitu ti, sama lah ti kayak aku Kalau misalnya aku jualan baju, ada baju yang aku suka Yaudah aku ambil, aku pakai, cuma ya aku bayar lagi lah Ya kalau itu wajar lah Isko ganti Namanya itu keinginanmu Modalnya pun besar Kalau ini kan makanan kebutuhan Tak pahala pun diganti-ganti pun tak apa-apa Bedakan keinginan sama kebutuhan Eh Itu BEM apa Sumi? Sumi itu kan? Si Sumi ini Eh kak Ngapain dia bawa gerobak BEM? Ika, syukurlah kalian ada di sini. Kenapa rupanya, Sum? Kau ngapain bawain gerobaknya BEM? Gak kau curi itu kan? Enggak loh, Kak. Tadi BEM tak tolong sama aku jualkan ininya sayurnya karena dia ada urusan tiba-tiba. eh, pas kali lah, Sum. Perlu juga aku itu sawi untuk misopku. Kalian nggak mau beli sayur? Enggak lah, weh. Aku udah belanja sayur pula loh, udah ada stok untuk sebulan ke depan. Aku mau juga lah, Kok lagi kepengen masak brokoli aku ya? Wih capek kali lah aku kak mendorong gerobak ini. Capek pun kau Sum, tapi kan diupah sama BEM kan? Pasti Latih, iya kan Sum dibayar kau sama BEM kan? Iyalah kalau kau dibayar mana mau aku. Ya udah bentar aku tengok dulu ya Sum. Ya udah oh. kak lihat di situ lah ya. Astaghfirullahaladzim no. kosong. Hah? Kosong? Mana mungkin kosong? ha, kau tengok lah ini Sumi. Kosong loh ini. Iya loh. Kau tengok. Loh, kok kosong? Kemana sayurnya ya, Kak? Nanti memang kosong dikasih BEM. Enggak. Nanti udah habis, Kau bilang masih ada kotak koin kami. Enggak loh, Kak. Belum ada yang laku ini sayurnya. Kau lah teledor kali kau. Coba kau ingat-ingat dulu. Entahnya ada nanti teletakmu gerobak terus ada orang ngambil. Tadi aku sebelum kesini ke rumah ada Sondang. Ada Sondang aja aku masuk ke rumah. Apa gara-gara aku tinggal ya? Aku tinggal masuk ke dalam rumahnya diambil orang. Ha, mungkin gara-gara itu diambil orang, sum so. Mampus lah kau, gancilah kau itu. Ih, kayak mana aku nih gantinya ya, Kak? Apa aku ganti aja pakai uang? Tapi nanti aku dimarahin Bu EM loh. Ih, banyak kali lah kalau kau ganti tuh, Sum. Adanya duit kau tuh. Ih, nggak ada lah, Kak. Orang aku berharap uang dari sini juga. Kamu kayak mana ini? Ih, aku stres sekali lah. Oh, ya kayak mana sih, Sum? Kalau menurutku sih jujur aja sama BEM. Tanya dia ngerti, kan kita nggak tahu juga. Namanya penas kayak gini. Ya, kau bilang aja lah sama BEM. Baiknya dia itu. Ih, gimana aku nih ya? pas aku dimarin BEM ini i, kakmu istirahat sekali lah aku kayak mana ya sum ya kok nggak telepon aja lah BEM ini nap, ada nomornya sama aku kau telepon biar tahu BEM jawabannya apa nah sini kau duduk kau speaker halo Bi! BEM ini aku Sumiati Iya, kenapa atuh teh? Bi, maaf ya bi sebelumnya aku mau bilang sayuran bibi hilang loh bi. Apa? Hilang? Aduh, kenapa bisa hilang atuh ya? Iya bi, hilang aku pun nggak tahu kok bisa hilang. Tapi kayaknya dicuri orang lah ini. Gimana mana ya bi? Aku nggak ada uang loh bi untuk gantinya. Hmm, gimana tuh ya? Saya teh jadi bingung. Bi, nanti kalau aku ada uang pelan-pelan kucicil cicil lah ya, Bi ya. Tapi teh sayuran saya semua habiskan ya? Iya, lo Bi habis, gak ada yang tersisa. Tenang naon atuh teh, yang penting teh sayur saya habis, itu yang paling penting. Sayuran tidak tersisa. Udah dulu atuh ya, saya mau lanjut lagi. betul kan sum yang penting sayurnya habis kalau masalah duit itu nggak penting sama BBM ih alhamdulillah lah BBM nggak marah ya kan kak ini kak hp kak makasih ya kak syukurlah sum nggak marah dia samamu ya udahlah ya aku mau pergi dulu mau jumpain sama kawan-kawanku kawan petani nanti uang misokku tinggal sini aja baliknya pergi aku ya Barenglah kamu, eh baliklah dulu aku ya, woi mau ngece lagi soalnya, yuk. Iya iya iya. Sum, kok nggak jadi pesan misap, Sum? Kasihan kali loh, aku tengok kau makan kerak-kerak itu. Ih, bayar juga lo itu, Sum, kerak-keraknya. Seribu itu satu gigitan. Seribu kerak aja, Kak. Ih, parah kali kau. Aku nggak ada lo, Kak, duit ku bayar misap. Ini aja sayuran ini kayak mana aku pusing mau gantinya entah pakai apa. udahlah Kak, ini dikit aja masak seribu sih, ah. Iya, Sum. buatkan aja lah kau miso Kasihan juga aku nengak kau. Ya, bentar ya. Aku buatkan ya. Ya Allah kak Tati, baik kali lo kau Tapi betulan kan kak itu gratis Gak ada lo duitku Is kak bisa lo kak lupakan jasamu kak Sumpah Alasum banyak kali cerita kau Diam aja kau di situ. Nanti ku suruh bayar lo misopnya ini Jangan gitu lah kak Tati, iya aku diam Kak sama no itu ya SS jeru itu ya kak sama aku satu Diam aja kau di situ air putih aja kau nikmatin Capek-capek aku nawarin ini ke gede, Jual mahal pula dia ini nasum, ini sopmu. Makasih loh kak Tati, senang kali aku. Walaupun minyak pecah-pecah kayak gini, kuahnya pun dikit. Senang kali aku kamu. Kau makan aja lah misop itu, biar nggak stres kau. Hei, banyak kali sayur bijum itu. Sayur? Jangan-jangan, Sum! maling, Jum! maling, maling. Raya, kabur! Jun, sayurku Jun! maling sayur oh, Sayurku maling Ah mau urut, saya urut, saya Kayak mana ya kosong aduh, bawa gini sih? Aduh, 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 Bikit kali badanku semua kak nanti. Sering kali kita jatuh berdua ya kak. <tip> <tip> Loh, kok kosong sih? Entah, kok mau <tip> aku pun bingung. <tip> Halo, BEM. Ini aku Sumiati, Bi iya itu. Ya ya gitu dulu ya. Iya. <laughs> iya. Ya, ya. ya udah langsung kasihan juga aku nengok kau. Ya udahlah aku bentar. Lah. Iya oh, okay. sum. Ada orang batuk deh. Orang batuk loh itu.